Untuk penganugerahan berikutnya yaitu Outstanding in Religious Education Development diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung. Kami persilakan Bupati Bandung Bapak Dadang Supriyatna untuk bisa menerima penghargaan atau mewakilkan, dan kami mohon Direktur Utama CNN Indonesia Ibu Titi Darusmasari untuk bisa memberikan penghargaan. Kabupaten Bandung terus mengembangkan perekonomian dan perkembangan daerah tanpa meninggalkan sisi spiritualitas yang melekat di daerahnya. Salah satu program yang dikembangkan adalah insentif guru ngaji dengan anggaran 109 miliar rupiah untuk 17.000 guru ngaji se-Kabupaten Bandung. Hasilnya, setelah 3 tahun berjalan penerapan pendidikan muatan lokal mengaji, saat ini sudah 80% anak-anak bisa mengaji Al-Quran. Luar biasa sekali.